Seperti yang kemarin saya sampaikan, hanya sedikit saja, hanya sebenarnya banyak mau dikerjakan, tetapi kalau mau berlaku itu hanya menjadi satu kalimat pendek, yaitu bagaimana membuat agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah itu bisa di breakdown ke banyak hal, baik bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, hubungan antar inter umat beragama. Kemudian bisa juga soal pandemi COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak itu, dan banyak hal. Nah, dari kalimat itu bisa di breakdown jadi banyak hal. Dan kita lihat nanti pasti akan ada proposal-proposal dari Kementerian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.